Bertempat di aula, seluruh pejabat di lingkungan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Terlihat dalam kunjungan kerjanya, sekretaris pada Satpol PP Kabupaten didampingi para kabid maupun para kasih memaparkan tugas fungsi Satpol PP Sumedang kepada para anggota DPRD Kabupaten Bandung. Deni Hanafia, selaku sekretaris kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang mengatakan, pihaknya hari ini ada kunjungan dari DPRD Kabupaten Bandung sekitar 24 orang yang hadir, di mana mereka ingin tahu sistem kerja Pol PP Sumedang tentang menegakkan keamanan dan ketertiban. Lebih lanjut, Deni menjelaskan tetap mengutamakan metode manis, simpati, dan bertanggung jawab. Jika melanggar lebih dari 3 kali, berarti nanti pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Nah, gitu, pada kesempatan ini, Kabupaten Sumedang, khususnya Satpol PP, itu ada kunjungan teman-teman dari DPRD Kabupaten Bandung. Mereka beserta rombongannya sekitar 20 orang, itu brainstorming lah kaitan dengan penyelenggaraan ketetapan ketertiban di Kabupaten Sumedang. Nah, sebagaimana pokok kita bahwa di Kabupaten Sumedang ini kita menyelenggarakan ketenangan ketertiban itu dengan tetap metodenya humanis, simpati, dan bertanggung jawab gitu ya, tegas gitu. Nah itu, jadi kita sentuh agar orang tersebut atau para calon pelanggar ini untuk tidak istilahnya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalaupun mereka terpaksa melakukan pelanggaran, kita bina dan kita berikan semacam sanksi non-justisial. Sanksi non-justisial ini berupa surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan kedua kalinya gitu. Apabila misalnya ditemukan lagi ada perbuatan kedua kalinya ini diulangi lagi sampai 3 kali, nah kita terpaksa ditipiringkan gitu. Jadi tidak bersemata-mata, harus peringatan. Dan ini diedukasi bersama teman-teman dari DPRD Kabupaten Bandung gitu. Itu kaitannya dengan penyelenggaraan ketertiban ketertiban gitu. Demikian Iwan Ingkik melaporkan.